Dan dalam satu tawari ini kita mau belajar tentang janji Tuhan menjadi pemimpin. Satu tawari 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Judul perikopnya Daud menjadi raja atas Israel. Lalu berkumpulan seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata ketahuilah kami ini darah dagingmu. Terlalu lama ketika Saul memerintah engkaulah yang memimpin. Who is David? Siapa itu Daud? Seorang yang rejected. Seorang yang ditolak. Di dalam keluarganya dia ditolak. Apa buktinya pendeta? Waktu Samuel datang mau mengurapi anak-anak Isai. Semua dipanggil kecuali David. Kecuali Daud. Makanya Daud pernah berkata sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Tapi Tuhan menyambut aku. Artinya apa? Dia di dalam keluarga rejected. Dan bukan hanya dalam keluarga dia rejected. Tetapi dari Saul. Who is Saul? Ini orang yang bisa saya katakan gak pernah berbuat apa-apa buat hidup Daud. Tetapi Saul adalah orang yang sangat berhutang kepada Daud. Kita ingat betul waktu Saul kerasukan setan yang mengusir setan itu. Ini sebelum sekolah-sekolah ada kerasukan masal. Saul dulu yang kena kerasukan dulu sudah. Setiap kali kerasukan bukan ustadz yang dipanggil, bukan Panji yang dipanggil, bukan pendeta yang dipanggil. Tapi tetap Daud yang dipanggil. Daud mainkan kecapi dan anointing of God fall urapan alat turun, setan-setan lari. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, Saul adalah orang yang sangat berjasa. Dan bukan hanya sampai di situ. Apa yang terjadi kemudian? Waktu Goliat memaki-maki bangsa Israel, Saul gemetar ketakutan. Dalam hati Saul, habis dah kerajaan gua dah. Habis dah kerajaan gua Habis deh kerajaan gua. Tetapi apa yang terjadi? Daud maju mengalahkan Goliat. Dan apa yang dibicarakan orang? Yang dibicarakan orang adalah bangsa Israel berhasil mengalahkan Filistin Siapa raja yang berkuasa pada saat itu? Saul. Berarti Daud adalah seorang yang menyelamatkan muka Saul. Saudara, -saudara. Daud punya banyak jasa dalam hidup Saul. Tetapi tetap Saul rancangan yang jahat. Pak, Bu, pernah nggak kita ngerasa seperti itu? Kita merasa berjasa sama orang, tapi orang itu justru nusuk kita dari belakang. Pepatah bahasa Indonesia bilang, air susu dibalas air ketuban. Tuba apa sih? Ketuban. Memang iya benar ketuban sama itu. Ya, ya, Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan yang saya mau jelaskan buat saudara. Yang Alkitab sudah mau gambarkan buat kita. Bahwa Daud adalah orang yang tertolak. Dia tertolak di keluarganya, dia tertolak di lingkungannya. Tetapi izinkan saya menjelaskan buat saudara. Telah lama ketika Saul memerintah kau yang memimpin segala gerakan orang Israel. Meskipun dia tertolak. Tetapi kalau Allah saya bebas. Orang mau jelekin saudara, orang mau curangin saudara, tapi kalau Allah memilih saudara, no one can stop you. Sehingga apa yang terjadi, Alkitab sedang mau even though you are rejected, walaupun kamu ditolak, tetapi ketika Saul memerintah kaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel. Dan engkau yang menjadi raja atas umatku Israel. Lihat manusia mulai jahatin Daud. Tapi Tuhan yang angkat dia menjadi pemimpin. Amin. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. bisa lihat gak? Ya? Kalau Tuhan udah pilih saudara. Daud gak usah ngejirat siapa-siapa. Daud gak usah buat rekayasa apa-apa. Daud gak usah bikin jalan-jalan yang dia paksakan menurut kehendaknya sendiri. Daud cukup jalan dalam terang Tuhan dan Tuhan akan memungkinkan semuanya jadi. Amin. Allah saya kaya ide. Allah punya seribu satu jalan untuk menyelesaikan persoalan kita. Jangan jadi Kristen yang merekayasa segala sesuatunya. Taat saja sama Tuhan. Setia saja sama Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Kita lihat selanjutnya ya. Maka datanglah semua tua-tua Israel tanpa direkayasa oleh Daud. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi ya raja Israel seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan apa? Samuel. Ayat yang keempat. Di bawah judul perikop Daud merebut Yerusalem dan apa? Jadi kalau Tuhan yang urapi, Tuhan yang pilih, pasti Tuhan juga yang beri kuasa. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus. Dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. perlu Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion yaitu kota Daud. Orang kau dipilih Tuhan tidak akan jadi pengecut. Tuhan bilang sama dia masuk ke Yerusalem. Orang Yebus bilang kamu gak bisa masuk. Hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan dan ancaman manusia. I Amin. Mean, never let men tell you things. Jangan biarkan manusia yang mendikte hidup saudara. Karena hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Kuasanya, berkatnya, anugerahnya, kemuliaannya. I Amin. Mean, Penduduk Yebus berkata kepada Daud, kau tidak sanggup masuk kemari. Tapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab, anak Seruya yang menyerang lebih dahulu, makanya menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu. Sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya. Mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Ayat 9 saya senang Lalu makin lama makin besarlah kuasa daun. Sebab apa? Manusia kalau rekayasa sendiri makin hari makin lemah, karena selalu saya bilang hukum daging bernama hukum kemerosotan. Betul, apapun yang kita jalan dengan daging, pasti ujung-ujungnya makin lama makin merosot. Tetapi sebaliknya, apa saja yang kita jalan dalam roh makin hari makin kuat. Rumah tangga kalau hidup dalam daging makin lama makin bete. Makin lama kita tatap-tatapan, berkelahi kita lama-lama pendeta. -lama, Tetapi kalau rumah tangga di dalam pimpinan roh Allah, makin hari makin manis, makin hari makin dewasa, makin hari makin penuh sukacita. Amin. Kita juga menghadapi tantangan begitu. Kalau kita hidupnya pakai cara daging, makin lama makin stres. Makanya ada orang yang di gereja makin lama, kelihatan makin kempot, makin peot. Iya yeah. Hukum daging sifatnya meroh, merosot. Tetapi hukum roh Sifatnya makin hari makin diperbaharui, makin hari makin mulia, makin hari makin dahsyat. Amin. Makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan semesta alam apa menyertainya. Kalian selanjutnya saya catat di sini bahwa pada dasarnya Tuhan memberi setiap kita tugas untuk mempengaruhi dan apa tidak dipengaruhi. Untuk itu saya berani simpulkan begini: setiap kita pada dasarnya Diangkat Tuhan untuk menjadi pemimpin. Suami, engkau adalah pemimpin bagi istrimu dan bagi anak-anakmu. Istri, engkau adalah pemimpin bagi anak-anakmu, bagi pembantu di rumah. Anak-anak, engkau adalah pemimpin di sekitarmu. Kenapa engkau adalah terang dunia? Amin. Dunia ini, dunia yang sedang kehilangan leadership. Banyak orang memimpin, bukan lagi dengan jiwa pemimpin, tetapi banyak orang memimpin dengan jiwa penyamun. Bangsa ini rusak. Kenapa? Karena seringkali pemimpin tidak punya jiwa pemimpin. Pemimpin punya jiwa perampok. Ah, ini kan repot, ini kan kacau, saudara, saudara. Makanya Yesus bilang, Aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang untuk mel melayani. Aku datang bukan untuk memerintah, tapi Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Amin. Saya mengerti reaksi saudara pertama, enggak, benar pendeta saya ini orang biasa, biasa-biasa, no. Waktu kita get safe, waktu kita sudah diselamatkan. Allah memberikan karunia kepemimpinan. Karena tugas seorang pemimpin adalah mempengaruhi. Amin. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kita berkata supaya kamu menjadi bintang-bintang di dunia yang bercahaya. Dan di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan sesat. Saya mau setiap saudara berjalan dengan kesadaran saya seorang pemimpin. Saya nggak boleh bikin malu nama Tuhan. Saya tidak boleh terseret oleh dunia ini tetapi saya harus menyatakan kuasa Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Amin. Dari ayat bacaan ini saya coba pelajari apa kriteria pemimpin yang Kristus sedang bangkitkan. Yang pertama saya pelajari pemimpin yang bukan hanya memberi perintah tetapi memberi teladan. Daud bukan hanya memberi perintah untuk berdoa tapi Daud berdoa. Amin. Daud bukan hanya memberi perintah untuk memuji Tuhan tapi Daud memuji Tuhan. Daud bukan hanya memberi perintah untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi dia bersyukur sampai menari di hadapan Tuhan. Sampai istrinya anak Saul yang bernama Michal. Akhirnya memandangnya dengan sinis dan berkata. Masakan Raja menanggalkan baju kerajaannya. Hanya untuk menari di hadapan Tuhan. Saudara ku yang kekasih dalam Tuhan. izinkan saya menjelaskan buat saudara. Banyak orang hanya menjadi pemimpin yang memberi perintah. Tetapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Orang percaya diberi kuasa untuk memimpin dengan memberi teladan. Makanya Paulus bilang kepada Timotius apa? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan. Makanya Paulus bilang apa kepada Timotius? Ikutlah teladanku sebagaimana aku meneladani Kristus. Amin. Makanya Alkitab berisi cerita Yesus, pengajaran Yesus ketika Yesus berkata. Kalau seorang tampar pipi kiri, berikan juga kepadanya pipi kananmu. Tetapi kemudian waktu Yesus disalib, saudara-saudara kita, sepupu kita berkata apa? Oh, itu bukan Yesus yang disalib. Tetapi itu Yudas yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Oh on, oh, saudara menatap saudara berkata, kok gitu? Menatap pakai oh, on segala. Astaga, taruhlah kita anggap benar itu Yudas. Siapapun yang mengambil kesimpulan itu, dia lupa. Oh yang disalib itu sempat berkata, Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Seandainya yang disalibkan itu betul adalah Yudas, maka suaranya tidak akan seagung itu. Karena nggak banyak orang ketika disalib, disiksa, dianiaya, dapat berkata, Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Seandainya itu Yudas, maka kalimatnya Tuhan, kirim petir sambar menyambar, biar orang-orang ini mati berdiri semua, biar kapok. Tapi kalimat itu begitu agung, kalimat itu begitu luar biasa. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Dari situ kita tahu itu pasti bukan kalimat agung dari mulut seorang pengkhianat yang bernama Yudas. Dari situ kita tahu yang mengucapkan itu pasti adalah orang yang bukan biasa-biasa. Hanya ada satu yang mengajarkan tampar pipi kiri berikan pipi kanan. Hanya ada satu yang mengajarkan. Kalau orang menganiaya kamu berkatilah. itu yang paling susah. Dunia terbiasa dengan kalimat kau dia baik sama saya, saya baik sama dia. Tapi kalau dia jahat sama saya, mati dia sama saya pendeta. Mati kutu pendeta, mati kutu. Dia belum kenal siapa saya. Udah 12 orang saya potong pendeta. Tapi hari ini saya mau bilang. Pengajaran Yesus berkata. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bisa, bisa, Orang udah nyakitin kita Tuhan maksud kita mau bilang berkati Tapi nggak tahan Dia udah mendidih Tuhan ber -ber Bersihkan dia dari muka bumi ini Tuhan Kita mau doa Tuhan Ampuni dia gitu kan Lalu kita doa Tuhan Ambil nyawanya sekarang juga Tuhan Saya udah gak tahan Tuhan Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Dari sini kita belajar Yesus bukan hanya pemimpin yang memberi perintah Saya berdoa supaya diberikan karunia kepemimpinan, Tetapi bukan dengan perintah tapi dengan teladan. Yang kedua, kriteria pemimpin yang sedang Tuhan bangkitkan di akhir zaman ini. Pemimpin yang bukan membanggakan kehebatan diri, namun mengembangkan kerjasama. Izinkan saya bertanya kepada saudara, siapa yang menaklukkan Yerusalem? Daud. Siapa yang mendapat jabatan dalam peristiwa itu? Yoab. Betul? Berarti peristiwa Daud menaklukkan Yerusalem. Daud bukan membanggakan diri dan berkata siapa dulu bapaknya. Daud bilang siapapun yang bisa menaklukkan Yerusalem Dia akan aku angkat sebagai pemimpin Saudaraku ditemukanlah Yoab Artinya Daud bukan a superman Tetapi Daud membangun a super team Amin. Ini yang saya mau ingatkan Pemimpin Jangan hanya membanggakan kehebatan diri Seorang pemimpin yang selalu berkata Saya begini, saya begini, saya begini Pemimpin yang kerasukan setan Karena seorang pemimpin akan menghilangkan kata saya dan pemimpin akan memakai istilah "kita". Kenapa kita? Karena "we are together", kita menjalankan bersama-sama. Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita. Kemajuan ini adalah kemajuan kita. Berkat ini adalah berkat kita, tugas kita, bergandengan tangan, bukan membanggakan kehebatan diri. Karena seorang pemimpin adalah seorang yang menghilangkan kata "saya" dan menggantikannya dengan "kita". Amin. Jangan biarkan setan curi apapun dalam hidup kita. Amin. Iya kan? Yang saya yakinkan betul bahwa di akhir zaman kita sedang mau dipakai Tuhan untuk bekerja sama. Yang ketiga, Ketika pemimpin yang Kristus sedang bangkitkan di akhir zaman, pemimpin yang bukan mencari kepentingan diri, namun berjalan dalam visi surga. Ada seorang yang berteriak begini, adakah yang lebih parah dari kebutaan? Adakah yang lebih parah dari tidak bisa melihat? Ada dia itu tidak punya visi. Karena kita berkata, tanpa visi, no vision, my people perish. Kalau saya tidak punya visi, saya sedang menuju pada kebinasaan. Saya khawatir, hari ini sebagai ambala saya mau bilang, ketika kepemimpinan sudah digantikan menjadi kepentingan, rusaklah segala sesuatu. Tetapi kita harus berjalan dalam visi sorga biar bukan kendaku yang jadi, melainkan kendak Allah yang terjadi. Amin. Yang keempat, kriteria pemimpin yang sejati yang Tuhan sedang bangkitkan di akhir zaman. Pemimpin yang bukan mengeluh atau disakiti, namun selalu belajar dari hal-hal yang menyakitkan. Hal-hal yang menyakitkan selalu ada. Karena hal-hal yang menyakitkan bisa timbul dari beberapa hal. Yang pertama hal-hal yang menyakitkan bisa terjadi karena pikiran kita sendiri. Kadang-kadang bukan peristiwanya menyakitkan, tetapi pikiran lu sendiri terlalu kerdil ada orang lagi salaman, shalom, shalom, shalom. Pas sampai di saudara waktu dia mau salaman, giginya sakit. Shalom, seorang sembilan. Kayak yang cantik-cantik, shalom, shalom, shalom. Pakai senyum, tang saya udah peot. Syalom. Makanya selalu saya bilang, pikiran tuh jangan kotor. Pikiran tuh jangan jahat. Assumption is the mother of confusion. Asumsi adalah ibu dari segala kebingungan dalam hidup. Paulus ajarkan kita apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedang didengar, pikirkan semuanya itu. Ada banyak hal-hal yang menyakitkan sebetulnya adalah buah pikiran Saudara sendiri. Saya temukan banyak kasus di mana orang berantem, tetapi ketika ditengahi, Pak, ini kan maksudnya gini, kenapa sih gini? Oh, karena gini. Ketika ada yang menengahi dan membawa damai baru, "Oh, saya pikir, saya pikir." Berarti dia dijajah oleh apa? Pikirannya sendiri. Banyak perbuatan-perbuatan suami yang istri langsung berasumsi. Wah ini dia jahat, dia udah gak sayang sama saya. Ya, ya? Ada banyak orang tersakiti oleh apa? Pola pikirnya sendiri yang terlalu kleinsilah gitu. Terlalu self-pity. Yang kedua hal-hal yang menyakitkan bisa terjadi karena kebetulan suasana hati kita lagi gak enak. Sebetulnya biasanya sih kita bisa ngadepin gitu. Cuman kita tuh pas lagi bete aja gitu, suasana lagi gak enak aja. Abis masalah ini datang masalah ini, abis masalah ini datang masalah ini. Masalah. Dan karena bertumpuk-tumpuk tiba-tiba kita tuh rasa udah gak kuat gitu. Jadi kita tuh rasa disakitin banget. Sampai kita bilang semua orang memang gak ngerti saya, semua orang memang gak ngerti saya. Eh udah gak punya siapa-siapa lagi. Saudara gue yang kasih Tuhan. Yang ketiga, memang ada hal-hal yang sangat menyakitkan. Memang ada orang-orang jahat masih di sekitar kita. Dunia ini bukan Firdaus pengkhianat masih banyak, penjahat masih banyak. Iya, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Tetapi buat kita hal-hal yang menyakitkan nggak boleh menghancurkan kita. Everything which is not kill you will make you stronger. Segala sesuatu yang tidak membunuh kamu akan membuat kamu lebih kuat. Sudah so, tahu nggak? Tikus sekarang hampir sama besar seperti kucing. Tahu nggak kenapa? Karena dikasih racun bukan dalam dosis yang tepat. Sehingga apa yang terjadi? Selama dia mati aman. Kalau dia nggak mati dia akan jadi strong gak? tahu nggak bayi waktu disuntik vaksin. Sebetulnya dikasih apa dia? Dikasih virus. Ya, yeah, yeah? Virus yang tidak mematikan dia. Supaya dia getting stronger. Everything which is not kill you will make you stronger. I Amin. Mean? Setelah push up. Pertama kali setelah belajar push up. Bisa nggak seribu kali? Uh, <laughs> mana ada orang pertama kali belajar push up bisa seribu kali? Pertama kali saya belajar push up mungkin bisa 10 kali ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mati gua. Ya. Mati nggak Enggak. You will getting stronger. Pertama kali saya belajar angkat berat, lalu saya mulai diajar sama saya punya PT ya kan untuk angkat 15 kali. Pertama biasanya kita mau lebih cepat kan. Mati gua. Uh mati gua. Mati nggak? You will getting stronger. Amin? Iya kan? Makanya kan orang kalau pakai personal trainer satu jam aja kayak udah rasa mau dibunuh orang gitu kan? Masih lari, mau jalan, terus kita kayak, aduh, aduh, aduh nih kayaknya udah mau mati nih gua nih. Terus personal trainernya ketawa kata gitu, nggak, mati, nggak mati. Dan setiap kali sudah merasa, ini kayaknya udah mau mati nih. Dan nggak mati-mati, you will getting stronger engkau akan jadi lebih kuat lagi. I Amin. Mean, and the best personal trainer itu akan membuat just at your limit. Supaya apa? You getting stronger. I Amin. Mean, tapi kita kalau kita kuatnya 10 push up, kita maunya cuma tiga kali aja. Dan itu nyaman, ya kan? Tetapi kalau sebenarnya bisanya 10 dan sudah cuma push up tiga kali, sampai lebaran kucing mati sekalipun, Sebenarnya cuma bisa tiga kali. Kenapa? Karena sebenarnya nggak pernah push your limit. Everything which is not kill you will make you stronger. Segala sesuatu yang tidak membunuh hidup saudara akan membuat saudara lebih kuat. Ya, tapi mertua saya kalau ngomong pendeta itu dibacotnya seperti kayak ada celurit, cip, cip, cip. Jawaban saya sederhana, lu mati nggak? Nggak mati, you will getting stronger. Amin. Pendeta saya difitnah orang pendeta. Saya dibilang makan duit, saya makan duitnya, makan nasi kan? Mati nggak? Tidak. You will getting stronger. Amin. Sesederhana aja gitu. Dan itu yang Tuhan cari. Pemimpin yang bukan mengeluh waktu disakiti. Namun belajar dari hal-hal yang menyakitkan. Daud belajar dari hal-hal yang menyakitkan. Tapi hal-hal yang menyakitkan itu membuat dia makin hari. Makin lebih kuat. Yang kelima. Kriteria pemimpin yang sedang dibangkitkan Tuhan. Pemimpin yang bukan memanfaatkan orang lain. Ah, ini yang bahaya. Ini. Dunia ini penuh dengan pemimpin-pemimpin yang memanfaatkan orang lain. Ada banyak kasus demo di bangsa kita. Itu sebetulnya kan diotaki oleh orang-orang tertentu sehingga ada banyak hal yang sebetulnya sangat masuk akal di bangsa ini tapi nggak bisa diselesaikan kenapa karena competition karena memang ada kelompok orang yang nggak mau damai di bangsa ini karena kalau ada keributan ada yang dapat untung ya yeah. kalau ada kesejahteraan di bangsa ini ada orang-orang yang keuntungannya berkurang saudara, saudara jadi karena itu dibuatlah situasi ini ada orang-orang yang memang memimpin memanfaatkan orang lain isu adu domba agama mulai dimainkan ya yeah. Isu-isu dari perbedaan status sosial mulai dimainkan. Isu-isu kedekatan terhadap pemimpin mulai dimainkan. Ah, oh, itu kan mau oh, kolusi, korupsi, nepotisme dan segala macam. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Engkau diberikan karunia Tuhan untuk memimpin. Kembangkan potensi orang di sekitar saudara. Karena seorang pemimpin bukan seorang yang memanfaatkan orang lain. Tetapi dia mengembangkan potensi yang terbaik. Tahukah saudara, Pat? Terus, dan Yohanes itu bukan siapa-siapa. Itu cuma nelayan Melaka, tapi waktu ketemu Yesus, Yesus bilang, "Apa kamu tidak akan jadi penjala ikan? Kamu jadi penjala manusia." Yesus bukan memanfaatkan Petrus dan Yohanes, tetapi Yesus menarik keluar potensi yang luar biasa dari dalamnya. Amin, seorang pemimpin yang sehat adalah seorang yang membawa orang-orang di sekitarnya dalam level yang lebih tinggi lagi. Amin, jangan manfaatkan orang demi kepentingan saudara, tetapi minta hikmat Tuhan supaya lewat hidup saudara. Setelah bisa membangkitkan pemimpin-pemimpin dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan. yang keenam. Kriteria pemimpin yang Tuhan sedang bangkitkan. Pemimpin yang bukan hanya menghakimi orang. Tapi menolong orang untuk menemukan jalan keluar di tengah kesalahannya. Menghakimi gampang. Lihat orang dan cari kekurangannya gampang. Ketika wanita itu tetangga bahasa berbuat zina diseret. Menurut hukum Musa dia dilempar batu sampai mati. Yesus bilang apa? Barang siapa yang tidak berdosa lempar wanita ini duluan. Saudara yang kasih dalam Tuhan apa yang terjadi? Pertanyaan saya, Yesus membiarkan dosanya nggak? Yesus bilang nggak, nggak papa lah, dosa-dosa sedikit kan cuma jina kan, cuma jina kan, udah ketahuan kan nggak papa lah. Mudah-mudahan jangan diulangin lagi sih. Tapi kalau kepepet satu dua kali lagi masih boleh deh gitu. Apa <laughs> no, 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 Yesus saya adalah straight God. Yesus saya adalah Tuhan yang tegas. Amin. Tetapi ketegasannya bukan sembarangan, ketegasannya bukan arogan. Dia nggak bilang, hey, berjinah ya, najis. Dia eh bilang, yang tidak berdosa, lempar wanita ini dulu. Kalau kita ada di situ itu, pasti kita komplain. Yesus gimana sih ngajarin orang Orang udah berjina, dibelain segala. Habis itu mau pakai dia ya? Mau pakai dia ya? Gini. Kita tuh kadang-kadang bacotnya gak karu-karuan. Tapi sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya ngomong sama saudara. Waktu berhadapan dengan wanita itu, Yesus bilang apa? Wanita, aku pun tidak menghukum kamu. Saya bayangin perempuan itu udah gemeter, malu, mukanya merah, kuning, hijau di langit yang biru udah gemeteran gitu abis deh gua nih abis gua nih kena gua sama dia nih sekarang nih tiba-tiba Yesus bilang aku pun tidak menghukum kamu pulang dan jangan buat dosa lagi Yesus tidak menghakimi wanita itu tapi Yesus merubah total hidupnya baik kemuliaan nama Tuhan Amin menghakimi orang hanya membuat orang itu merasa dirinya tidak berharga tetapi mengangkat orang lain membuat orang menemukan panggilannya kembali dalam kemuliaan Tuhan Amin selanjutnya yang ketujuh yang terakhir Kriteria pemimpin yang Tuhan sedang bangkitkan, Allah pemimpin yang bukan hanya berkompetisi, ya kan? kadang kadang sekarang gereja aja kompetisi kok, saya lebih hebat dari kamu, saya lebih rohani dari kamu, saya lebih suci dari kamu, panggilan saya lebih hebat, ya kan? pemimpin yang bukan berkompetisi, tetapi dia lakukan yang terbaik. Ada orang yang dapat lima talenta, ada orang yang dapat dua talenta, ada orang yang dapat satu talenta, masing-masing diperintahkan Tuhan untuk mengerjakan bagian yang terbaik daripadanya. Amin. Target Tuhan bukan menjadikan saudara sama seperti orang lain. Target Tuhan, be the best out of you. Jadi yang terbaik dengan talenta yang ada pada saudara. Be yourself, but be the best out of you. Hidup gak usah kompetisi. dia begini, dia begini. Gak perlu. Pokoknya Tuhan, ini saya. Dengan apa yang ada pada saya, saya mau hidup yang terbaik sehingga di dalamnya nama Kristus dipermuliakan. Amin. Makanya sebagai penutup saya tekankan begini, malah setiap kita mengembangkan the spirit of leadership within us yang alam diri kita untuk mempengaruhi dunia bagi Kristus. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Amin.